Pemirsa, sepeda motor seorang kurir paket di Karawang, Jawa Barat dicuri. Pencurian terekam CCTV dan penderitaan korban pun bertambah karena semua paket yang berada di motor ikut dibawa kabur. Butuh waktu lama untuk pelaku membawa kabur sepeda motor berisi paket milik seorang kurir di Jalan Proklamasi Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Fahmi Ahmad yang menjadi korban pencurian pun terkulai lemas. Apalagi paket yang seharusnya dia antar ke pelanggan ikut raib dicuri. Posisi kunci emang saya lupa, nggak dicabut waktu ngirim itu. Di CCTV pelaku berapa orang? Dua orang. Terus, kalau paketnya sendiri itu jumlah berapa kan? Kalau paket yang dibawa sama tersangka itu ada 45 paket. Pencurian motor milik kurir mengingatkan kita untuk selalu waspada saat memarkir kendaraan. Kecerobohan bisa berakibat fatal dan merugikan, seperti korban yang harus menanggung atas 45 paket hilang yang nilainya lebih dari Rp1.500.000. Dari Karawang, Jawa Barat, Gus Muhammad, jurnalis NTV melaporkan.